Oh iya, boleh-boleh. Kita akan menuju Desa Murkepe karena saya dengar di sana ada jualan durian yang murah banget. Biar enggak penasaran, yuk kita langsung menuju ke lokasi Desa Murkepe. Oke, dulur-dulur, ancer-ancernya setelah turun dari Tol Suramadu yang ke arah ke Madura, di tengah-tengah perjalanan ada persimpangan, ada kita ambil jalur kiri. Nah, di situ Desa Murkepe-nya. Oke, dulur. Kali ini kita akan spill di mana yang suka durian paling enak durian kali ini, yaitu ada di Madura, Desa Murkepe. Biar gak penasaran untuk bagi bolo-bolo, yuk ikutin terus. Rasa. Biar gak penasaran gimana dan rasanya dan bentuk dari buah duriannya seperti itu, kita langsung tanya kepada ownernya. Oke, untuk buah yang paling bagus yang mana, Pak? Biar yang lain gak penasaran, biar tahu. Nah, seperti ini ya bolo. Wah, ya penampakannya ya. Penampakan dari bentuk buah durian. Agak tebal, dari dagingnya ini lumayan banget. Dari harganya pun juga terjangkau banget dari yang pasaran yang lainnya. Monggo dicoba, Mas. Dicoba. Okay. Biar gak penasaran. Langsung saya review gimana dan rasanya biar enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya dan buahnya ini manis. Ada duriannya dan dagingnya ini nggak terlalu tipis tapi tebel banget. Biar nggak penasaran bolo mau mencobain, yang bagi pencinta kuliner dari durian ini, datang langsung ke Desa Murkepe, ada di Madura. Setelah lewatnya dari tol jembatan Suramadu, nanti ambil jalur kiri, di situ naik sedikit nanti kelihatan warungnya ini. Oke, okay. Warung pojok maksudnya dari enak. Oke,